Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oh God, give me the reason. Bagaimana perkembangan hubungan Lesti dan Bilar? Ya, tentu saja mereka semakin menata hati dan saling berbagi dan support bagi kelangsungan hubungan mereka berdua. Tadi malam, Rizky Bilar memang menghabiskan waktu untuk bermain futsal. Itu pun terlihat dari berbagai unggahan serta saat ia bersuah foto ditemani oleh Atta Halilintar dan beberapa orang lainnya. Tentu hal itu sudah menjawab pertanyaan Lesnar yang menanyakan kabar terbaru Rizky Billar setelah usai dia sakit tentunya guys. Ya, dan semalam rupanya ia muncul dengan sang manajer serta sahabatnya Haris Frisa. Mereka nampak menikmati malam indah bersama. Tentu hal itu semakin menguatkan dan menjawab berbagai pertanyaan terkait pula tentang manajer baru Rizky Billar, tentunya si Derry. Bagi kita, kehadiran semalam itu menunjukkan bahwa Rizky Billar benar-benar sudah fit kondisinya dan bisa beraktivitas kembali. Tentu hal itu menjadikan kita bahagia dan bersyukur karena idola kita semua telah bisa pulih seperti sedia kala, bisa beraktivitas, bisa bermain bola. Serta ntar kita lihat bagaimana hubungan mereka. Tentu saja dengan kabar terbaru ini dan manajer baru, tentu Bilar mengharapkan kedul jadwal dia ada di mana dan akan menjadi salah satu selebritis yang akan tentunya kalian tunggu kehadirannya. Tentu support yang terbaik dari kita adalah mendoakan mereka yang terbaik, terutama hubungan Lesti dan Bilar. Kita hanya bisa mendukung dari cinta mereka sepenuhnya. Masalah privasi, masalah hal-hal lain, biarlah mereka yang mengatur sendiri. Termasuk ketika Bilar harus memilih Derry menjadi manajernya. Karena terus terang, perlu kalian tahu yang masih belum tahu bahwa Derry adalah manajer lama Bilar. Artinya Bilar kembali pada manajernya. Ya, itulah perkembangan terbaru kehadiran Bilar semalam bersama sahabatnya Haris Frisa dan Derry menikmati malam-malam bersama. Tentunya hal itu menunjukkan bahwa dia kangen sama kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan si Lesti Kejora, si Dedek Lesti tentunya guys. Jadi bagi kalian, jangan lupa untuk selalu support mereka dengan selalu berpikir positif. Doakan yang terbaik agar doa tersebut juga kembali kalian. Kalian menjadi doa terbaik bagi kalian. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.